Rono. Ah, Rono. Kiper merah, kiper merah. Ini kiper merah, mana kiper merah? Oh, itu lumpur. Eh, Pak RT, Pak Adi, arek cilik liwer-liwer meneh sapa sih? Kok dak ditambah arek bedu iki? Ngerdek 5 juta cuma siji. 5 juta angkanya. Mas Andi melakukan ancang-ancang penjaga gawang dari RW 10 Marta. Gol! Prima! Berikan semangat dulu. Ini tepuk tangan ya. Untuk penendang dari RW 10 Saudara Wahyu. Penendang pertama. Lah Mas Marta supaya minggir diri, ya minggir nak, ya lunggu nak popo Mas Marta. Awas hati-hati. Wahyu. Satu-satu. Satu-satu. Penendang kedua dari RW 6 Saudara Mas Rizal. Ini melakukan koyok pemain Itali. Alas Mas Rizal tendangannya kecepatannya 2000 kecepatan. Lek nek langsung mati. Siap-siap Mas Rizal. Penendang ketiga. Penendang kedua Saudara Mas Novan, pemain dari Prancis. Jangan dikembali lagi. Kalau ngebulin enggak boleh. Ya. Biar tak tambah mantap. Lep. Penendang ketiga dari RW 6 Laura Jabri. Dari negara Kefrani. Hati-hati. Bener ngono mas. Iya. Teman kawan.
penendang dari RW 10 saudara Aris, pemain dari Kota Buaya Surabaya. Hati-hati, ngocok sampai gemeter li. Aris! Aris! Skornya berapa, Mas? Dua sama. Yudis dari RW 6. Saudara Yudis dari RW 6. Pemain dari Argentina. Dimutasikan di Desa Karangsari. Dipandang betul-betul bolanya. Ke kanan apa ke kiri? Pendendang berikutnya saudara Khairi dari RW 10. Sementara 3-2 telok 2 ini. Hati-hati. Khairi mengambil ancang-ancang ke kanan apa ke kiri? Penonton Mas. Lahir penentuan. Oh. Penendang berikutnya dari RW. Penentu. Saudara Oni. Oni online tak ni membeli. Penendangan dari RW 6 saudara Oni. Mas mengambil ancang-ancang. Tapi sampean masuk not tro apa tro ya. Penonton. Nah, ini ada penalti ya. Ternyata dimenangkan oleh RW 6. Juara dia RW 10. Untuk pembagian hadiah supaya merapat, ini ada anggota DPR dari KPU yang masih jadi permata akan memberikan hadiah. Hadir kembali buat Haji Permata.